baksonya satu ya. Gak pakai mie kuning, bihun aja sama bakso uratnya. Oke, sebelum saya kasih tahu siapa dia, saya perlu cerita yang lain dulu. Lumayan buat tambah durasi. Tontonin sampai habis ya. Jangan di skip, nanti gak paham ceritanya. Siapa sangka, bakso sederhana buatan saya bisa bikin saya kenalan dan berteman dengan orang seperti Narsis. Rezeki memang gak ada yang selfie tahu. Yusuk. Sejak pertemuan saya dengan Mas Narsis waktu itu, kami jadi berteman baik. Saya kadang suka diajak keliling kota naik mobil Mas Narsis. Lo res, apa lo rambut gitu mereknya? Mahal deh pokoknya. Kadang kita juga suka tukeran peran. Kadang saya jadi bos di kantor Mas Narsis. Mas Narsis jadi saya jualan bakso. Selain bola, yang gak pernah selesai kita omongin itu tentang mana yang lebih enak, bakso atau sosis. Mas. Oh my God, bener ya itu istilahnya? Bentar, tak cek di sini. Oh my God. Oh, yang bener oh my God. Siapakah dia? Akhirnya aku menemukan jodohku. Mas, baksonya satu ya. Ini Neng, ambil aja. Mas, gimana sih? Itu kan pesanan saya. Iya, maaf mas. Coba dulu saya gak foya-foya. Saya pasti gak jomblo kayak sekarang. Lagian, buat apa kalau punya banyak harta kalau bukan untuk foya-foya? Sombong amat. Sabar ya pak, siapa tahu sebentar lagi dapat penggantinya. Permisi pak. Pak, sadar pak. Ah iya, silakan duduk. Silakan perkenalkan diri Anda. Terima kasih pak. Nama saya Nidia. Umur saya 25 tahun. Makanan favorit saya sosis. Loh, kamu suka sosis juga? Kamu melamar di perusahaan yang tepat. Perusahaan ini terkenal dengan produk nugget sosisnya loh. Oh iya pak. Iya dong, kamu mau. Mas, tolong bawain sosisnya ya. 5 dus ya. Ini pak. Nah, tolong taruh situ mas, dekat mbaknya. Wah, jadi ngerepotin nih pak. Loh, emang siapa yang mau kasih kamu? Saya kan cuma mau pamer. Nah, ini sosisnya. Dari dunia daging, Food Industries. Dibuat dengan daging sapi berkualitas tinggi, dipadukan dengan bumbu yang lezat, dibalut dengan topung roti yang begitu renyah, sehingga menciptakan perpaduan sempurna di mulut. Kayaknya enak. Pengen ya? Ini ambil aja buat kamu. Oh ya, ini dia. Selamat, kamu diterima di perusahaan ini. Wah, bener pak. Terima kasih ya pak. Baik, kalau begitu saya pamit ya pak. Oh ya, ini dia, satu lagi. Oh, iya pak. Ini bon sosis yang tadi ya. Kirain gratis, gak taunya bayar. So, biasa ya satu. Ah, siap. Wah, handphoneku. Wah, maaf mas, gak sengaja. Loh, itu bukannya Nidia. Loh, So, kenapa pergi? Sebentar. Apa tuh yang ada di kantongnya Narso? Hah? Itu kan foto Nidia.
menggoda. Memang lebih menggoda.